aduh, diginiin dong. Kamu jangan gini, kamu bikin konsentrasi aku jadi bubar aja. Jadi selama ini aku hanya pengganggu hidupmu. Betul. Ah, cincau. Apa sih cincau? Kakak pun juga cincau, Kak. Weh? Weh? Tapi dia dapet banget loh dia. Coba dia benar-benar tahu bahasa Korea. Pinter banget nih. Opa weh, oh. Bahasa apa sih itu? Bahasa Korea. Oh, iya. Iya, ada gitu ya. Cincau. Cincau itu bahasa Korea apa? Oh, deh. Oh, cincau. Anju. Papa. My only Opa Anya ninggalin Lia. Aduh. Cincau. Oh, cincau kere. Bukulnya pakai itu. Supaya sadar. Biar bener ngomongnya. Bukan. Ika tuh nangis gara-gara Onyo, bukan gara-gara aku. Ayi, kamu teh sama Onyo tuh digimanain, Neng? Pucinjak. Aduh, kidding nih. Percaya gak sih? Opa bilang kalau Opa tuh gak cocok duet sama Lia, lebih cocok sama Anit. Pucinjak. Pucinjak, ayo. Padahal kan barang Lia unbelievable. Apa sih? Unbelievable. Apa sih duit tiket empat limet enemet bah ada tiket atau empat tahu trio itu bertiga kalau berempat namanya kuartet kalau berlima romong tet ada itu siapa sih Eman tuh itu asli itu ya nggak paham ya udah aku telah tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita gitu, selalu Anet orangnya juga ini sih. Orangnya polos banget. Iya. Anggun lah ya. Gak neko-neko orangnya. Betul. Yaduh. Ya Tuhan, nyamuk ini ganggu terus. Ucinca. Kau nyet kucing di rumahmu lah, Liva. Gak ada di situ lah, Lia. Aku tak tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita selalu berteman? Aku tak tahu hati ini harus mengindah. Namun kenyataan tak bisa. Dateng kok. Alia, aku Alia. Kamu jangan gangguin. Kamu bikin konsentrasi. Kamu ganggu Alifa. Jadi sama ini aku aja pengganggu. Yes. Apa? Cincau. Beli aja di pasar Alia, cincau. Weh. Weh. Orang Korea kan biasa gitu. Weh. Ini adalah salah satu penolakan yang tersakiti. Lia berjanji. Hah? Apa sih udah mulai gila dia? Dia janji, Opa Onyo akan perangis nah, dan meminta juri mateng kok, kan? Rupiah, di rupiah. Mati lo. Kakek keserupan sih. Yang kurang dekat sebelah kita. Enggak. Nah, iya, Mas. Sudah.
in your area. Ya Todd, ini kok gampang kali masuk ke dapur sih? Mau lagi. Capek. Neng teh kenapa? Kayak yang lemas gitu? Kucing neng teh belum ketemu ya? Antue. Antue. Kenapa lagi? Apa sih? Kepo? Kepo? It means cakep. Oh iya. Mana aja ada duduk sama cakep. Oh iya. Listen to me everybody. Dia mau minta tolong boleh? Cinca! Sekali ini aja! Cinca ya Cinca! Tolong. Jadi selama ini Lia pusing 7 keturunan gara-gara... 7 keturunan? 7 keturunan. Apa gitu yang bisa nyanyi bareng Lia? Punten atuh. Kan dari awal juga Ici teh udah bilang kalau kita teh pada bagus ya suaranya. Ini bisa nyanyi nih yang di belakang. Oh, Cinca. Kenapa? Kalau gitu sebagai Alia Putri Onsu. Ya tuh. Putri Onsu. Ih, jangan kaget kan aku ntar lagi jadi calon ini, calon menantu. Ih, jangan kaget tuh Cinca ya. Apa sih? Hewan kali, langka. Kalau dilihat sih, dari tampang, dari semuanya. Coba Mbak Kiki. Cinca. Itu, dia ngetes lagi. Nyenyeh. Ketampang. Aduh. Nah, ini kakaknya Alia ini. Nyanyi apalagi keserupan dia. Ah, segernya. Ayah, kok belum mandi? Ya bentar, Bun. Lagi seru nih. Ya nggak bisa bentar dong. Kalau misalnya masa pandemi kayak gini, pulang, keluar bentar, pulang, mandi. Ya, bentar juga aku mandi. Ya nggak bentar dong. Mandi. Gak tahu apa orang lagi pandemi kayak gini mandi. Ya tuh main HP lagi, ambil HP dia. Ambil HP. Nantinya akan terus melanjutkan guys. Yang belum subscribe, please subscribe. Bye-bye.